ngerasain kawan-kawan yang demo di DPRD. Jadi sana kan banyak kawan-kawan mahasiswa termasuk wisu juga ditangkap sama pihak aparat. Dan hari ini kami turun, semalam juga kami turun untuk melepaskan kawan-kawan yang berada di Polda. Terus 15 orang kawan-kawan dari Polda sudah keluar dan saat ini masih ada 35 orang lagi Polda. Jadi ini aksi solidaritas dari wisu untuk kawan-kawan mahasiswa yang masih berada di dalam. Sama satu lagi untuk rancangan undang-undang KUHP yang dirancang oleh DPRD itu kami tolak karena tidak sesuai dengan rakyat, ya kan? Tidak pro terhadap rakyat. Ini termasuk apa, Bang? Menolak RUU KPK, bukan, Bang? Iya. Ada berapa jumlah masa, Bang, yang kita kerahkan, Bang? Kurang lebih 100. 100, Bang. Itu terdiri dari berapa fakultas, Bang? 9 fakultas, Bang. 9 fakultas di WISU, Bang. Bang, izin nama kita siapa, Bang? Aidil Arif. Siapa? Aidil Arif. Aidil Arif, Bang. Aku mewakili seluruh mahasiswa. Iya, Bang. Oh, iya. Terus, ada rencana katanya lanjutannya untuk besok? Kalau kawan-kawan yang 35 orang di Polda belum keluar juga 1x24 jam, mungkin kami dari WISU akan konsolidasi ke Universitas Kota Medan. Mungkin ada untuk di, membawa massa lebih banyak lagi. Mungkin ada dibantu dengan masyarakat, mungkin dari ormas, dari mana gitu. Oh enggak, kita terlepas dari ormas, Bang. Kita murni semua mahasiswa. Artinya dukungan-dukungan dari... Tidak, tidak. Ini memang niatan solidaritas kawan-kawan mahasiswa. Artinya kalau ada bantuan-bantuan dari ormas atau dari kepemudaan, tentunya mahasiswa menolak gitu. Menolak ya, artinya murni. Solidaritas sama ini ya. Satu lagi, kami mengecam tindak pihak aparatur negara yang merepresi kawan-kawan mahasiswa pada saat kemarin kan, karena kami mahasiswa pun datang. Bang, rencana besok kalau misalnya jadi aksi, Bang, sekitar jam berapa, Bang, dan dilakukan di mana lagi, Bang? Mungkin kalau besok belum tahu lah, kondisional itu, Bang. Kalau misalnya emang ada iming-imingnya, rencana di mana gitu, Bang? Kalau sore ini belum ada kabar kawan-kawan itu keluar, mungkin nanti malam kami akan konsolidasi.